saya mau klarifikasi aja beberapa hal kan, di situ aja udah lihat di video rumpinya itu udah nyebutin nama saya. Terus selain itu dia juga bilang, dia bilang sendiri itu sebatas persahabatan saja, sebatas teman saja. Jadi ya, dan dia juga bilang saya terjatuh, jadi ibaratnya kayak jatuh sendiri ya, kenapa gua harus minta maaf gitu kan. Jatuhnya sekarang lu memfitnah gua, karena kasus gua udah dibuktikan gua nggak melakukan penganiayaan. Lu kalau nggak setuju dengan statement itu, lu bawa aja ke polisi, lu argue sama mereka, kenapa mereka bisa membebaskan saya, bahwa saya bebas dari semua hukuman itu. Dan dia kan kemarin bilang statement tentang hotel, terus dia juga bilang kalau cuma temen-temen saja mana mungkin ke hotel, tapi di sini di statement yang rumpi-rumpi bilangnya teman saja. Soal ke hotel, oh, katanya dia nggak pernah mengajar. Oh. Dia bilang mbak yang mengajar. Nggak pernah. Pertama dia bilang apa? Nggak pernah ke hotel. Nggak pernah ngajak ke hotel. Nggak pernah ngajak ke hotel dan nggak pernah ke hotel. Nggak pernah ngajak ke hotel. Oh, nggak pernah ngajak ke hotel. Oh, yang ngajak duluan adalah mbak katanya. Dan itu bareng-bareng katanya. Bareng-bareng ya. Gimana ya? Kita buka CCTV hotel ya. Gini. Jadi gini.